Hai mama semua. Okey, depan Kak Syah ni Spectra Q portable breast pump. Okey, jom kita unboxing dulu. Tengok apa yang ada dalam kotak pump Spectra Q. Okey. So apa yang mami akan dapat? Dalam ni ada warranty card dari Spectra. Ini ada manual instruction. Yang ni ada dia punya motor pump. Ok, kita boleh keluarkan. Alright. Ok. Tengok dulu apa yang dalam kotak, ok. So, bahagian bawah ni, dia ada set corong dia. Ok. Set corong dia dapat botol susu. Ada tip, ada cap, ada tubing, ada valve. Ini corong dia dan ni ada anti backflow untuk elak susu daripada masuk ke dalam motor pump. And dapat yang ni. Ini adalah dual connector. Okay, asalnya pump ni adalah single pump. So kalau mami nak guna pump ni sebagai double pump boleh. Sebab dia bagi dua connector. Okay, ni mami just perlu beli extra set corong ni secara berasingan dan boleh pasang ke motor pump ni untuk jadikan double pump. So dalam ni ada plug elektrik. Okay. Masukkan kat sini, pasang dalam ni. So motor pump ni kalau nak guna, kena guna plug elektrik direct. Dia tak ada bateri, bukan rechargeable. Tapi kalau mami nak guna dengan power bank, boleh, tak ada masalah. Boleh sambung dekat USB cable ni. Yang standard. Okay. So kalau nak on, boleh on direct kat plug elektrik. Ataupun boleh guna USB ni. Cucuk dekat laptop pun boleh. Okay. Alright. So, apa kelebihan pump ni? Seperti mama tengok, Kak Syah dah on dah. Dengar tak bunyi dia? Ini sangat perlahan, okey. Bunyi ni sangat perlahan. So, orang pun tak sedar. Orang kat sebelah takkan sedar kita sedang mengepam. Alright. Corong dia ada anti backflow. So, dapat elak susu masuk ke dalam motor. Dia ada massage mode juga. Okey. Dan dia ada expression. Okey. Kalau kita tekan sini, yang ini adalah fungsi untuk tukar daripada mode massage kepada mode expression. Dan setiap mode ni ada level mami boleh pilih. Kalau nak level, tekan ni dah 3, 4, 5. Kalau nak kurangkan level, tekan tolak ni. Okay. Kalau nak tukar mode, tekan ni. Yang ni mode expression. Dia lebih panjang ke dalam. Yang ni untuk stimulate ataupun massage. Dia akan laju dia punya frekuensi dia. Okay, kalau nak off, just tekan ni. Sangat slim. Tengok macam ni. Okay, size dia sangat kecil. Comel. So, Kak Syabi pegang sebelah tangan ni je. Alright. Slim, muat masuk poket. Okay, kalau mami nak on, boleh guna power bank sendiri ataupun nak cucukkan laptop boleh. Atau apa saja supply yang menggunakan USB, tak ada masalah. Ataupun electric direct. Suction dia strong tapi tak sakit. Okay, so ramai peminat Spectra memang guna Spectra Q ni sebab rasa dia selesa. Strong suction tapi tak sakit. Original box dia memang datang as single pump. Tapi kalau mami nak convert kepada double pump, tak ada masalah. Just beli extra breast sheet set yang ni. Kita ada jual berasingan. Masa original set dia memang datang dengan ni, dual connector ni. So mami boleh pasang dekat tempat tubing ni untuk jadikan dia as double. So kalau nak cabut, just cabut ni. Alright. Dia lebih dekat. Yang ni on. Ini untuk tukar massage mode atau expression. Ini untuk kurang level. Ini tambah level. Ini indicator level dia.
Okay, ni untuk cucuk plug dia. Untuk tube. Ini untuk USB. Alright. Sampai situ saja dulu. Jumpa lagi.